Yoi. Wih, jalannya mantap ya. Sudah lama ya kami gak sini guys. Ini kami di bawah ini ya, jembatan ini. Ini tuh ada tulisannya tuh guys, KM8 ya. Kayaknya totalnya 8 kilo sampai 10 lah gitu ya. Sudah 9 kilo sana ya, ke sana ujung tuh. Mantap guys, pengen banget sini guys. Mantap guys, jalan tol nih guys. Ini gila kemajuan apa yuk, proyek Pelabuhan Patimban nih, proyek Indonesia guys. Ini kalau nggak salah mau berangkat ini ya, pulang ke arah ini. Ini kami udah lama ya nggak bikin video di sini nih, udah hampir berapa Den? Setengah tahun lebih guys. Ini udah nggak sih, habis setengah tahun lebih nih. Gila nih, ini dulunya ini masih nggak ada ini ya, masih kotak-kotak digali tuh, terus dikasih paku bumi. Udah lama nih. Kami terakhir ini ya yang udah baru datang apa tuh, box girder. Iya, kalau kalian belum lihat ya silakan ya guys, lihat channel kami sebelumnya. Gila udah lama, aduh kangen ini guys, kangen bagus guys intinya guys. Hah? Peluk, waduh tuh berat ini, peluk gak bisa guys. Tuh itu kesana jetty ya, jetty Pelabuhan Patimban guys. Tuh itu kesana mau ke pantai Patimban tuh, yang ada di gedung tuh kangen apa, gedung hotel, gedung perhubungan apa gak tahu ya, gedung perhubungan Pelabuhan Patimban belum tahu ya. Itu kayak checkpoint tuh ya, checkpoint kayak pengontrolan ini ya, apa ya, tahu pengontrolan lah itu. Tapi sayang di sini nggak ada ini ya, apa nggak ada kapal ya, kapal laut ya. Ini di tengah dermaga ya guys, yang tadi saya bilang tadi, yang ke-3 nih, titik poin ketiga nih. Tuh lampunya udah dinyalain guys, itu di tengah tuh guys. Wah gila mantap guys, joss guys. Ini spot-spot mancing mantap nih guys. Ini keadaan sepi banget ini. Nah ini hari terakhir ya bulan puasa ya. Ini besok itu udah Lebaran. Tuh gila, ini kesana mau ini ke daratan tuh ya guys, ke daratan tuh. Ini gak ada siapa-siapa guys. Udah lama sih kami udah kesini, udah hampir berapa bulan nih, setengah tahunan lah ini lama nih. Kangen ini nih. Duh gila kemajuannya mantap nih. Nanti kesini ya guys. Oh ya dulu tuh di sana guys tuh, tapi ini udah diratain di bolongnya buat apa tuh, penyeberangan ini apa, penyeberangan perahu. Gila mantapnya mega proyek Pelabuhan Patimban nih guys. Lihat guys, ya mewah banget guys, mewahnya. Oh ya, Tanjung Priok sudah kapasitas sudah penuh guys. Oke kita jalan di sini ya, kita jalan di dalam nih, jalan aja santai ngevlog guys. Ini buat kalian makanya ya guys, selalu ya dukung terus kami ya dengan cara menekan tombol subscribe ya guys, dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen ya, dukung terus channel kami untuk bisa berkembang guys. Balik guys di sini guys, keadaannya sunyi sekali ya. Ya wajar sih mungkin orang pada mudik ya. Oh ya guys, sebelum kami ucapkan ya, kami minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian mudik, semoga lancar ya mudiknya, diberi keselamatan dan juga semoga sampai selamat tujuan dan bisa bertemu dengan keluarga tersayang. Ya, oke guys. Lagi jalan-jalan di sini guys. Ramai gas guys. Gila di Pelabuhan Patimban, pelabuhan terbesar nih. Kedua nih. Pelabuhannya kan buat keperluan ekspor dan impor ya, ini otomotif maksud kami ya, keperluan otomotif. Tapi sih guys, ini pelabuhannya benar-benar cantik, modern, besar. Gila guys. Tapi saya nggak bisa ke sana ya guys. Ini jalannya udah diputus. Dulu kalau nggak salah tahun kemarin ini masih bisa ke tengah-tengah sini, udah hampir ya berapa meter udah bisa ke tengah dermaga guys. Tapi sayang jalan diputus. Mungkin ini ya buat apa? Buat ini perahu penyeberangan ya, bisa masuk nih buat nelayan maksud kami guys. Ini tengah Pelabuhan Patimban guys, lihat tuh.
Cantiknya. Nanti ini pelabuhan modern nanti ke depannya nih, dan pelabuhan terbesar kedua nanti guys, dan bisa menampung berapa juta teus ya ini ya guys. Tapi sayang ini sepi banget nih, gak ada orang-orang ya. Nanti ini bagian part kelima ya, nanti kita bagian ke part 6 guys. Oke, nanti lanjut ya guys, ini soalnya kepanjangan videonya guys.